rage on that beat, going crazy. Halo teman-teman semua, selamat datang di channel My Assistant. Seperti biasa, kita akan membersihkan sesuatu dan kita akan memberikan tips dan tutorial bagaimana cara membersihkan peralatan makan seperti ini. Pastinya bakal bersih banget. Tapi sebelum lanjut, kalian wajib komen, share, dan subscribe agar kita semakin bersemangat dalam memberikan tutorial bagi teman-teman semua. Nah, seperti yang aku bilang tadi, kali ini aku akan memberikan bagaimana cara membersihkan piring yang kotor seperti ini, yang kotor kuning, terus penuh daging kayak gini. Nah, tanpa berlama-lama lagi, mari kita bersihkan. Kita mulai dari tahapannya. Yang pertama, siapkan media atau peralatan yang akan dibersihkan. Terus siapkan bahan-bahannya. Pertama ada sunlight, kemudian ada pasta gigi, kemudian ada tapas untuk menggosoknya nanti, jangan lupa air. Langkah dan tahapan pembersihannya, yang pertama basahi media dan peralatan kotor dengan air bersih. Kemudian larutkan sunlight dan pasta gigi pada wadah mangkok. Lalu campurkan dengan air secukupnya, kemudian aduk hingga tercampur rata. Ketiga, sapukan ke media menggunakan spons dan gosok secara merata hingga noda terangkat. Gunakan spons warna hijau untuk noda yang lekat dan sulit. Gosok secara terus menerus hingga kelihatan bersih ya guys.
dirasa sudah bersih, kita bilas menggunakan air bersih tanpa ada sisa sabunnya lagi. Setelah dibilas, kita keringkan menggunakan kain. Dan lihat, jadi bersih sekali, hanya menggunakan sunlight dan pasta gigi saja. Nah, itu tadi tutorial bagaimana cara membersihkan piring kuning. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe.